Untuk memantau jalannya sidang vonis, Vanessa Angel ada Oki Arisandi, DPN Surabaya, Jawa Timur. Oki, bagaimana jalannya sidang vonis Vanessa Angel? Lofi dan Gede, proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan terdakwa Vanessa Angel atas kasus penyebaran konten asusila memang hari ini akan memasuki babak akhir, di mana sekitar pukul 2 siang nanti sidang dengan agenda pembacaan amar putusan oleh Majelis Hakim akan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan sidang dengan agenda pembacaan amar putusan ini sendiri nantinya akan dilakukan secara terbuka, mengingat pada sidang awal hingga tahap akhir, yakni pledoi atau pembelaan yang dibacakan oleh tim kuasa hukum Vanessa Angel ini berjalan tertutup, dikarenakan memang konten-konten persidangan sendiri mengandung unsur-unsur asusila sehingga memang tidak bisa dibuka kepada khalayak atau publik. Sementara untuk sidang pembacaan amar putusan nanti yang akan dimulai pada sekitar pukul 2 siang nanti akan diberlakukan secara terbuka bagi awak media, dan kami juga masih menantikan baik kehadiran Vanessa Angel yang akan diberangkatkan dari Rutan Medaeng Kelas 1 Sidoarjo Jawa Timur berserta dengan kuasa hukum yang memang sampai dengan saat ini belum terlihat hadir di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan terkait dengan kesiapan sendiri, tim kuasa hukum Vanessa Angel melalui Abdul Malik menyampaikan bahwa baik Vanessa Angel maupun tim kuasa hukum tidak memiliki persiapan secara khusus, dikarenakan hari ini mereka hanya akan mendengarkan bagaimana amar putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim siang nanti. Lofi dan Gede, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih, Oki Arisandi melaporkan dari Pengadilan Negeri Surabaya.